Iya, jadi kan aku dapat endorse pembesar Mr. P. Kan biasanya nggak aku minum. Ini aku keminum, nggak sengaja ketelan. Emang itu apa? Apa? Emang itu buat apa? Emang itu bisa bikin gede gitu? Iya, panjang gitu. Wow, wow, wow. Ayo mau segede apa lagi? Gak mut. Serius? Bener. Coba sih. Ayam. Apa? Sekarang aja aku kesakitan lecet. Misalkan ini gak bisa balik, kamu masih mau buat hubungan gak? Ini jujur yang aku takut yang ya bisa punya kamu disesuaikan juga ada dong. Gak ada, dodol yang ada perapat. Dan gue benar-benar marah, gue gak pernah semarah itu. Dan kalian pasti ngelihat prank yang waktu itu, pasti kalian juga pernah lihat gue marah sebegitunya kan. Karena gue gak kepikiran kalau misalkan itu prank. Jadi sampai darah gue tuh rasanya turun gitu. Sekarang gue lagi mau balas ke prank dia. Gue balas dia kayak ngejok. Ngejok aja sih, lucu-lucu aja. Gue ngeprank, gue ceritanya lagi di endorse pembesar Mr. P. Jadi kan keminum tuh ya, dan ceritanya, nah gue pas keminum itu, pas kayak gede, gue mau lihat reaksi dia gimana. Gue mau minta tolong, gimana nih, kita harus apa, karena telana tuh sampai kegedean gitu. Oke, jadi gue nyumpel ini, kali gue nyumpel kain doang di sini. Ya gitulah pokoknya ya, lu pada nonton aja kalian semua. Oke guys, kita nih kameranya udah gue set seperti biasa, pasti nggak ketahuan, pokoknya udah bagus banget tempatnya. Kita lagi tunggu Tasya masuk, kita mau langsung ngomong lagi. Tunggu ya. Ini junian gue, kalian nggak ngasih sih ini udah gue kasih umpet-umpetannya jadi gede banget. Tuh, dolar kuning nggak sih? Udah makannya yang? Udah ya. Tapi ini di Informat juga murah sih. Harga mejanya tuh cuma 5 jutaan. Apa? Meja meeting? Iya. Ya boleh. Meja meeting mah gak usah bagus-bagus lah. Ruangannya iya, kan tapi, udah bagus. Tapi aku maunya itu atasnya tetap pakai marmer. Coba lihat. Kayak gini nih misalkan ya. Ini kan harga cuma 5,8. Nah, tapi aku maunya tuh kayak gini tapi ditutupin marmer gitu loh atasnya. Paham gak sih? Ini yang sebelahnya mahal ya? Yang tadi. Mana? Yang coklat itu katanya tuh. Yang ini? Iya. Ini 5,4. Cuma meja meeting banget. Bagus. Mending kayu gitu asli. Ah, tapi aku punya marmer. Ya, aku mau ngomong something nih. Aku mau jujur, tapi kamu jangan marah. Kenapa aku harus marah? Iya dulu, jangan marah dulu. Iya, kenapa aku harus marah? Alasannya apa? Ya, enggak apa-apa. Ya, kalau aku harus marah tanpa ada alasan, berarti kamu salah. Aku gak mungkin marah tanpa ada alasan, paham gak? Ini bukan salah-salah yang gimana. Tapi aku udah takut aja ngasih taunya. Kenapa? Kamu beli barang mahal tanpa sepengetahuan aku? Gak, itu mana mungkin. Karena aku dapat endorse. Kamu dapat endorse pakai cewek? Mana ada. Kalau ada laku itu sama cowok-cowok. Ya kan kamu cowok juga. Ya kan aku kan kan yang menerima manajemen kalau kita. Iya, jadi kan aku dapat endorse pembesar Mr. P. Biasanya gak aku minum. Ini aku keminum, gak sengaja ketelan. Emang itu apa? Apa? Emang itu buat apa? Emang itu bisa bikin gede gitu? Iya, panjang gitu. Wow, wow, wow. Kamu malah senang. Kok bisa tapi? Bisa, tapi kan aku itu bohong tau. Itu bohong, kata dokter Tompi itu yang bisa buat gede-gede cuma operasi sama suntik. Itu bohong. Emang itu apa? Ya itu pembesar. Emang beneran bisa bikin besar? Besar.
Apaan sih? Ayam mau segede apa lagi? Gak mutu. Serius? Ih, takut. Gak apa-apa kan? Enggak, ini bohong kan? Bener. Coba sih. Jangan gitu, aku takut. Ya kayak gimana nih, aku juga bingung ya. Bisa dikecil lagi gak ya? Enggak bohong, itu mah bukan. Ini kamu bayangin ini masih aku. Jangan pegang. Nanti jundinya naik kalau kamu pegang-pegang. Yang belum naik aja udah segede gini. Coba kamu bayangin, aku pergi bohong, begini. Enggak bohong, kamu sebenarnya kamu tadi lagi nonton bokep kan? Makanya sampai ngaceng. Emang segede gini kalau kamu lihat biasanya? Biasanya gak ngeliat, masuk doang. Gelap ya. Iya, gelap ya, benar. Kita ke rumah sakit ya? Tapi aku malu rumah sakit kayak gini, harus tutup salung. Itu titik kamu bengkak namanya. Itu namanya malpraktek. Obatnya itu mah gak bagus. Kamu lagi ada aja sih, ngapain sih? Udah buat apaan coba? Ini kan endorse. Ya ngapain diminum? Kan keminum. Lagian kan memang kita gak pernah terima obat-obat kayak begitu. Ya tanya Mia lah, adminnya. Enggak, kamu lah. Harusnya kamu mah kalau pas kamu promosi, kamu bilang refund duitnya gitu. Emang kamu nyama pengen kan? Pasti. Ya enggak lah. Ih, emang kamu pikir kalau titik kamu gede, aku jadi puas? Enggak, akunya kesakitan. Akunya kesakitan ya sekarang aja. Aku sering kesakitan. Kamu mah gak tahu kan? Iya makanya kan aku kamu nanya kan, kamu gimana? Kan taunya cuma gerak doang. Makanya aku nanya ini gimana kan? Kamu pernah nonton film itu gak sih, Sex Life yang ada di Netflix itu? Betul. Itu kan gede banget, panjang segitu. Itu gimana masuknya ya? Kayaknya lebih gede ini. Boong. Kamu gak lihat itu? Dia pakai tanah gak kelihatan kan? Pakai tanah gede kan? Pas itu pas adegan mandi kan? Iya. Ini aku pakai tanah loh. Jadi coba bentar pegang dulu. Jangan, nanti Joninya. Coba. Terus gimana dong? Sebenernya aku sakit. Jadi intip. Sakit ya? Sakit gak? Coba, aku mau cek dulu sakit apa. Enggak, mungkin. Enggak, aku tahu kamu pegang, nanti malah gede. Enggak kan, tapi kan itu mungkin sakit. Aku cek dulu. Tapi kamu seneng gak? Apa aku minum lagi? Enggak lah. Makin gede. Enggak lah, gak mau. Aku gak mau. Mau segede apa? Segede botol aqua. Iya, botol aqua. Kamu juga ada daji siang? Apaan siang? Grepe, bales nih. Ih. Botol aqua yang 1,5 liter tuh mantep. Iya, apaan sih? Kamu mau ngapain? Kamu tuh namanya bukan mau pakai aku. Mau pakai kerbau, tau gak? Kerbau kau masukin sana, aku gak bisa. Aku manusia. Jadi gimana? Bungku cuma. Oh, pakai telepon polisi. Mau praktek atau mau bisa praktek. Kan? Kalau itu kan kau yang terima, makanya kau jangan asal-asal kau terima itu. Ya, adminnya yang terus kita lah. Ya mana ada bisa kau salahkan kan? Kau tahu sendiri kalau itu buat membesarkan titikmu itu loh. Ya kalau kan aku mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya masalahnya kan kau nggak bisa baca, kau baca lah itu tulisannya apa, gunanya untuk apa? Kalau misalnya memang itu berbahaya, Bepom apa enggak? Mungkin ada Bepom itu, nggak ada itu obat Bepom yang bisa membesarkan titik. Bohong itu mah dia udah. Ini kan aku baca ya tulisannya. Nggak usah pegang-pegang aku. Soalnya ini aku baca tulisannya. Itu dapat memperbesar dan keras. Tapi ini besar tapi gitu. Kok bisa sih? Gatoy. Ya udah kamu sakit tuh deh. Aku takutnya nggak bisa berdiri. Aku takutnya nggak bisa berdiri lagi. Makanya coba sini, aku coba bisa diriin apa enggak. Ya. Ya kamu kenapa takut sih, ini ada apa sih emangnya? Ya aku takut berdiri kamu bikinin Joninya. Ini kamu apaan sih yang takut deh aku lihat kamu tuh, sumpah. Kamu tuh gak bersyukur pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, sumpah. Kan namanya gak sengaja, Yang. Namanya gak sengaja. Rapet kakiku ini pegel. Gimana ini? Ya gak tahu urusan mulai tuh. Bagaimana lagi? Pilihan gue masak kita yuk. Gak mau, malu. Astagfirullahaladzim, mau suami sendiri malu. Ya malu lah, nanti kalau tanya kenapa suamimu bisa besar gini. Ya dia minum endorsan obat pembesar, saya juga gak tahu kenapa. Bilang gitu. Gak mau. Kamu aja. Telepon Dr. Tony aja. Tapi menurut kamu bisa punya kuda atau punya aku? Aku gak pernah ngeliat titik kuda. Aku juga gak pernah liat titiknya si Sex Life itu. Itu tapi gede banget sih. Tapi aku gak mau juga kalau kamu kayak gitu, aku takut sumpah. Takut sumpah yang demi Allah aku takut deh. Terus gimana ini, aku juga pusing. Gede kayak gini. Kalau udah lapan itu juga kempes lama-lama. Tapi misalkan ini gak balik ya. Enggak, dengerin aku dulu. Enggak, lihat aku dulu. Kok kamu langsung banget sih? Mau pegang titik. Mau lihat, kenapa sih gak boleh? Gak mau ngedip, dengerin aku dulu. Misalkan ini gak bisa balik, kamu masih mau buat hubungan gak? Ya jujur yang aku takut yang. Ya misalkan gak bisa balik, itu gimana dong? Ya gak tahu. Kamu masih jangan keluar. Gak tahu. Jadi menurut aku punya kamu sesuaiin juga. Ada gak ya pembesar?
Punya kamu disesuaikan juga ada kalau misalnya pagi. Gak ada, dodol yang ada perapat. Ya, aku anak banget tuh gede. Gak mau. Udah, kamu gak usah aneh-aneh deh. Dia mendingan aku pegang, aku lihat ya. Iya, aku lihat. Karena kamu ini sekarang akhir-akhir ini kamu suka ngerjain aku. Iya, aku buka. Iya, kamu suka ngerjain aku soalnya sekarang. Fuck me, I'm looking in the mirror. So far, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. Honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't want anything. So I'm just keep trying. Living life every day, late at night, not okay, all I want.